kami menghimbau kepada sobat bediler untuk berhati-hati berbelanja online. Banyak sekali yang mengatasnamakan toko Rospot. Nomor ofisial kami yaitu cuman ada 3. CS yang pertama, CS yang kedua, dan pelayanan pasca beli. Dan nomor rekening kami cuman ada 2, BCA dan BRI, atas nama Rofimanur Hidayatullah. Selain nomor yang saya sebutkan tadi, bisa jadi itu penipuan ya Sobat Bediler. Jadi berhati-hatilah. Terima kasih Sobat Bediler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, kembali lagi dengan saya Denny Abdullah Sahab di Rospot Channel. Nah, gimana kabar Sobat Bediler yang ada di rumah atau yang sedang berburu kali ini? Saya doakan semuanya kabarnya baik-baik saja ya. Dan selamat siang, pagi, atau malam yang sedang menonton video kali ini. Semoga semua yang menonton video kali ini diberi kesehatan dan rezekinya diperlancar ya Sobat Bediler. Nah, di video kali ini nggak jauh berbeda ya dengan video Rospot yang lainnya. Di sini kita akan tes apalagi? Tes senapan Ataman, Ataman full hitam ya. Jadi sekarang sudah ada untuk Ataman full hitamnya, tapi juga agak langka ya, karena ini datangnya baru sih. Ini mungkin ada yang sudah inden ya. Oh, bahkan sudah ada yang mau beli ya ini. Ini insya Allah setelah saya bikin video, ini diluncurkan ke customer yang membeli senapan Ataman hitam ini. Jadi di sini sekalian saya tes akurasinya juga. Dan tadi saya lupa ini milik bapak siapa. Kita akan tes groupingnya. Dan oh ya, kenapa kok ada Gus Warrior juga di sini? Ini masih kelihatan mas? Kenapa saya kasih Gus Warrior di sini? Karena nanti saya nggak tes sendirian ya, bersama teman saya. Ini teman baru. Ya ini siapa? Ya ini Mbak Vivi. Dan nanti kita akan ajari, meskipun dia perempuan, dia di sini kita ajari menembak ya. Jadi nggak harus laki-laki yang menembak, perempuan pun insya Allah kita pelajari di sini agar bisa menembak ya. Jadi hati-hati ya Sobat Bediler. Dan di sini Mbak Vivinya dipanggil dulu mas ya. Mbak Vivi. Dalam sayang. Oke, Mbak Vivi sudah hadir dan ini untuk senapannya Mbak Vivi pilih Gus Warrior aja ya. Okay. Karena suaranya nggak terlalu keras banget. Dan di sini tadi sudah di zeroin tentunya oleh teknisinya Rosport, dan untuk anginnya sudah diisi 2000-an PSI ya. Sama dengan Mbak Vivi juga. Dan nanti apabila Mbak Vivi ada salah, mungkin groupingnya kurang mantap atau suaranya kurang mantap, mohon dimaklumi. Karena di sini beliau masih belajar ya, Mbak ya. Dan langsung saja kita di sini tes akurasinya ya. Di sini seperti biasa kita pakai mimis andalan, mimis Hercules GR13,6. Jadi ini mantap sekali. Dan di sana nanti ada untuk kertasnya dan kamera 2 juga ada di sana. Saya dulu mas ini mas ya. Iya. Iya. Tak tesnya no gimana? Langsung saja kita zeroin. Dan untuk lapangan tembak Rospot pastinya Sobat Bediler sudah tahu ini jaraknya 20 meter. Jadi jaraknya sangat enak sekali. Oke, yang punya saya yang bagian kiri ya. Kaget mbak. Jadi kaget. Iya. Ini pengalaman Mbak Vivi pertama kali ini mbak. Nah mohon maaf ini tripodnya ya Bu ya. Ini sudah waktunya punya adik lagi. Ini dia goyang-goyang terus ya. Tripodnya goyang-goyang terus.
Berapa kali mas ini mas? 5 kali. Oke. Okay. Udah 3 ya? Iya. Biasanya yang terakhir-terakhir ini pas nih. Oke, kita oke, mantap, 5 peluru masuk semua. Dan sekarang Mbak Bibi ya. Monggo Mbak Bibi. Dan di sini Mbak Bibi grouping apa langsung sasaran? Grouping dulu. Oh, grouping dulu. Nah, kalau grouping sudah ada namanya. Ini langsung dimasukkan. Oke. Jadi untuk senapan Ataman ini dijamin enak sekali ya, teman-teman. Sudah banyak yang recommended pakai Ataman ini. Untuk harganya enggak jauh beda ya dengan Ghost Warrior. Itu harga senapan saja kurang lebihnya 6 juta ya senapan Ataman ini. Yang warna hitam belum tahu sih. Kalau yang warna popornya coklat itu kurang lebihnya 6 juta itu sudah. Udah, dengan gini. Udah, Mbak. Udah masukkan ini sih. Sudah. Dan untuk senapan Ghost Warrior dipakai Mbak ini, dia memakai Mir Mizumi ya. Kurang tinggi ya? Kurang tinggi. Kurang tinggi. Oh, kurang tinggi. Berapa enak aku duduk. Saya. Pi. Enggak, udah. Oke, saya langsung sasaran kamu. Maaf ya, lama. Enggak apa-apa. Jadi disini katanya babinya berani buat nih Mbak. Jadi kita langsung ajari dan kita buatkan video untuk Mbak babinya. Kaisar, bentar. Kok berat ya? Oh, ini kelak. Oh iya, kelak. Sorry. Ya ampun. Mas kameramen. Satu aja. Terus ke beda. Oke. Okay. Masuk enggak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Wes ketok kan. Kalau dulu ketarik nah. Ah, kurang. Nanti Mas Deni juga melanjutkan tes groupingnya. Ya nanti saya juga akan tes groupingnya pakai finishnya kebalik kan. Enggak. Enggak. Oh, kebalik. Kok larang. Entar, tampilkan Mas. Masangnya kebalik. Panas. Panas banget di sini, guys. Bentar, Pak Bibi. Dikeluarin dulu. Kamu lock dulu, kan? Oh, iya. Lock, oke. Jadi mohon maaf Mas pemula ya. Lupa enggak diajari tadi. Maaf merepotkan. Enggak apa-apa. Jadi suka direpotkan. Sebelah kiri. Oke,
enggak? Kena. 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 Lagi. Kok enggak kedengar suara? Tapi enggak jatuh ke bawah. Oh. Cuma mata apa? Balik deh. Iya. Tidur. Benar enggak? Sana si tengah deh. Yang tengah. Oke, mantap. Oke, yang terakhir, Pak. Tadi Mbak Rifi mungkin udah biasa, Mbak, ya, menembak lelaki. Enggak juga. Enggak pernah loh aku. Enggak pernah. Enggak, tapi cuma kode-kode aja. Kode-kode. Kode minta ditembak. Kode minta ditembak. Kode ya, Bu. Mbak Wifi udah jago ya, menembaknya. Udah jago menembak ini. Udah nembak cowok ya? Iya, siapa yang mau absen dulu? Enggak. Udah, aku terusin. Oke. Dan sekarang kita akan uji untuk groupingnya ya. Bentar, saya lihat. Tadi yang Mbak Wifi masuk enggak? Kayaknya meleset kayaknya. Oh, masuk ya? Alhamdulillah. Duduk, Mbak, duduk. Duduk. Tak cek aja dulu. Wah, ini jaraknya kadon ya. Zoom ini. Jaraknya kadon. Lo bisa di zoom dong? Bisa dong. Aku gak tahu loh. Gak dibilangin ya. Jadi kaget tak? Gak kelihatan. Tak coba ini ketak kosong. Wes mlebu rek. Dan tadi sasarannya sudah selesai ya. Ada 3 dan diselesaikan oleh Mbak Vivi. Wow. Dan ini tadi ya Mbak Vivi. Ini ada 1, 2 Mbak Vivi. Jadi mohon dimaklumi untuk zero-nya kurang pas ya. Dan oke, mungkin itu tadi ya videonya.
Kamera keduanya ada di atas itu. Mudah-mudahan nanti kerekod untuk kamera keduanya. Dan di sini masih ditemani oleh kameramen setia ya. Ada Mas Cahya OTB. Jadi itu kameramen setia dari Rosport ya. Selain Mas Agil, di sini juga ada untuk Mas Cahyanya. Oke, Mbak Vivi, mungkin ada yang disampaikan tentang pengalaman pertama menembak tadi ya. Dari saya mohon maaf kalau apa kurang pas ya nembaknya, soalnya baru pertama kali coba. Ya, ya gitu, tapi jadinya sudah bagus Mbak tadi untuk sasarannya sudah selesai semua dan pas untuk sasarannya. Jadi kurang gini aja, kurang groupingannya kurang mantap sekali. Iya. Kalau nembak burung pasti sudah kena. Iyalah pasti kalau nembak burung pasti sudah kena ya. Jadi untuk videonya kurang lebihnya segitu ya Sobat Bler. Bila ada kurang lebihnya kata-kata saya dan juga Mbak Vivi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sekian dulu video dari saya Denny Firmansa dan saya Vivi Ayu Melia dari Rosport Channel. Salam satu laras.